Istilahnya sebenarnya adalah penilaian kesesuaian, sehingga di situ ada semacam kuesioner, pertanyaan-pertanyaan dari pilihan jawaban itu mana yang paling sesuai menggambarkan si peserta tadi. Jadi ketika si A diobservasi, mulai pertanyaannya itu dan seterusnya mana yang paling sesuai kondisinya, yaitu yang dipilih. Nah, nanti hasil akhirnya akan dihitung atau ditetapkan oleh panitia dari Kemendikbud. Itu terkait dengan kinerja peserta juga nggak, Pak? Ya, jadi ada dua situ, kompetensi dan kinerja. Kalau yang jumlah penilainya ada untuk pengawasnya ada 40 orang. Kemudian kepala sekolah 270. Itu artinya pesertanya 434. Artinya itu berarti peserta kita ini berasal dari 270 sekolah. Jadi karena walaupun satu orang peserta dari sekolah yang bersangkutan, maka kepala sekolah yang bersangkutan lah yang menilai, karena dia yang paling mengetahui bagaimana kinerja dan perilaku kompetensi pelamar